Ya, sementara itu, proses tender semula yang membabitkan 6 projek tebatan banjir dijamin tidak akan mengambil masa yang lama. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ini berikutan kawasan projek terbabit telah dikenal pasti dan skop kerja sudah dilaksanakan. Gairah perolehan ya, itu harus dilakukan dengan penuh ketelusan. Dari sisi pelaksanaannya, ia mungkin boleh take off dalam waktu yang terdekat jika semua prosedur itu diikuti. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan 6 projek tebatan banjir akan ditender semula dengan segera selewat-lewatnya Jun tahun ini. Projek itu membabitkan rancangan tebatan banjir di Sungai Johor, Kota Tinggi Johor, pembinaan kolam takungan dui fungsi di Sungai Rasau serta Sungai Kelang Selangor dan pembangunan lembangan sungai bersepadu Sungai Golok Fasa 3 di Kelantan.